Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan menentukan titik koordinat, mencari titik koordinat. Bagaimana caranya? Kita tonton terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya di Kiristia Channel. Pertama, kita harus download dulu aplikasinya ke Play Store. Klik Play Store atau App Store di HP kalian. Kemudian kita cari ya koordinat GPS. Nah, setelah muncul seperti ini, coba lihat di sini ada yang berwarna hijau. Diklik aja ya ini. Nah, bagi yang belum diinstal, kalian boleh install dulu aplikasi ini. Bagi yang sudah diinstal ya, kalian pertama kali adalah kalian diam di rumah kalian. Ya, itu syaratnya, karena memang titik koordinat ini adalah kita akan mencari titik koordinat rumah kalian ya. Oh, saya apa mau di depan rumah boleh. Saya mau di yang penting itu di rumah kalian. Ya. Diam, kemudian habis diam itu lalu buka aplikasinya seperti ini. Kita tunggu dulu dan nanti akan muncul nah seperti ini. Diamkan dulu ya, karena di sini ada usia lokasi ya. Bentar dulu sampai tunggu beberapa menit dulu. Nah, kalau misalkan ini kan ada 96, ini ada 73, akan rubah tidak? Kalau misalkan tidak rubah, tinggal kalian screenshot saja ya. Nah, udah kan 96, ada 73, oke ya, tidak berubah ya. Berarti otomatis ini adalah titik koordinat. Ah, berubah nih, ini berubah ya. Ntar dulu, tunggu dulu aja ya, tunggu sampai 30 detik aja ya. Nah, habis itu, nah ini kan berubah kan. Nah, oke. Nah, habis itu bagaimana? Nah, lalu kalian harus screenshot ini, screenshot 3 jari atau apa gitu ya, aplikasi screenshot. Habis screenshot berarti langsung kirim ke Pak Ujang lewat Japri, oke? Oke, terima kasih. Itu dia tutor mencari titik koordinat. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, boleh di screenshot ya seperti ini, kemudian dikirim ke saya.